lagi di Empelet. Nah, ini dia nih. Yang ditunggu-tunggu ya, karena banyak banget ya request lu. Apa tuh? Iya, request lu tantang challenge R7 pakai cobang. Sebenarnya gua udah bikin vote dude di apa namanya di YouTube. Uh-huh. Chow, terus Joy, Yuzhong sama Lapu. Kan 4 hero itu yang lu lagi sering pakai juga kan masalahnya kan. Iya. Yeah. Nah, tapi tetap Chow. 75% Chow. Padahal lu gak ada pakai itu sama sekali kemarin di M4 kan? Iya. Yeah. Tapi ya karena Chow lu kan udah legend banget. Jadi challenge-nya karena kalau misalnya gua langsung kayak misalnya lu enggak boleh pakai skill apa kayak enggak seru. Jadi biar program yang menentukan. Ini ada antara ulti, skill 2 atau skill 1. Jadi antara 3 itu, ini bentar ya. Ini kenapa berisik banget cangklong-kelangkong ini ya. Nah, jadi antara 3 ini yang bakal memilih lu enggak pakai skill apa. Udah siap belum nih? Siap. Lu mau itu dulu enggak? Apa namanya? Pengennya berharap. Iya, berharap apa? Semoga enggak ada skill 2. Skill 1 sama ulti berarti ya? Skill 1 ulti dah. Skill 1 sama ulti mah. Kalau enggak ada ulti juga enggak apa-apa dah. Enggak ada ulti juga enggak apa-apa. Iya. Kalau enggak ada skill 1 udah ya? Mati lah. Kita lihat ya. 3 2 1 let's go. Ini. Dapat apa nih? Wah, waduh. Gua bangkrut kayaknya, guys. Aduh, cuma enggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita langsung aja untuk matiin dulu. Matiin dulu, kita ilangin dulu skillnya ya. Hero yang digunakan Cho. Oh, pas banget. Skill 2-nya udah hilang. Ini bekas kemarin si Bang Kumis. Oh, dia kan skill Bang Kumis skill 2. Sama ya, sama ya. Sama. Bentar, tapi gedein dulu boleh enggak? Oh, boleh. Nih, lu mau atur-atur dulu nih. Gedein dulu ya. Ya, lu atur aja pokoknya terserah mau lu gedein flicker atau apa senyaman lu. Gila guys, ini gua enggak ngerti ya. Kalau sampai dia udah enggak ada skill 2 terus masih bisa bantai. Udah lah. Udah. Tapi cowok gua udah cupu nih, gimana dong? Gua bacot. Kemarin aja lu baru main cup pas live kan? Udah ya. Udah lu simpan. Udah. Simpan. Luar. Langsung. Aduh. Harusnya pas gua kemarin mau challenge R7 nih gua mitikin dulu seenggaknya. Ini kalau legend ketemunya epic udah mati semua mereka, cok. Gas. Enggak, legend jago sekarang, Jo. Masa sih? Kalau party. Lu kalau solo sama aja, dude. Enggak, legend sekarang jago udah. Jago ya? Tapi gue main Gidal loh. Ini gue di kiri. Oh iya? Kok di kiri sih? Gidal gue. Bacot. Enggak, serius gue main kayak gini. Lu berarti cepu tangan kanan? Iya. Hah? Bohong. Kan gue Gidal. Enggak, lu beneran Gidal? Beneran Gidal gue. Tapi lu main jempolnya tetap di kiri. Ya iyalah, maksudnya posisinya aja kalau oh. HP. Gue baru tahu tangan, loh. Tangan kiri gue tapi lebih power. Ah, ya, gue cekannya mantap ya. Iya, mantes. Oh, Kidal. Cuma kalau Kidal sama nggak Kidal nggak terlalu banyak pengaruhnya lah kalau di Mobile Legends ya. Enggak. Tapi paling ngaruh di sininya jadi ya. Lu kalau misalnya skillnya geser ke tangan kiri lebih enak nggak? Enggak lah. Enggak ya? Bisa nggak tapi? Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Padahal karena udah kebiasaan. Kan? Ah. Padahal kalau lu bisa tadi gue mau challenge lu. Skillnya di tangan kiri. Kalau itu bayarannya harus kali 5. Bayar kali 5 ya. Itu sama beda dari semuanya. Benar, boleh nanti. Next nanti. Kita tantan apa tambah R7 pakai kiri ya. Jangan ya, ntar gue jadi bego. Takutnya kebiasaan yang kanan beneran. Oh iya. Setting di stretchnya ribet nanti kalau misalnya balik. Ini lu mainnya X9 berarti ya. Iya, X boleh mau di ROM juga boleh. X bebas. Lebih. Kalau X-nya keisi gimana? Berarti gold ya. Lu bilang dulu makanya XP. Gua XP. Ah, biasanya kalau solo kan urut. Kasih lihat. Aduh, sorry dude, ini winernya jelek. Iya, makanya jelek banget. Kasih yang Gusion dulu, Gusion. Dia bakal naikin. Oh iya, nanti. Jangan. Cok. Up. XP. Gusion tadi dinaikin coba. Pasti ya? Pasti. Iya. Makanya gua langsung close tadi. Pakai KL deh. Belum assassin. Lihat lawannya, cok. Hana bisa siapa lah, aduh. Kan enggak bisa gua kick. Ada shield. Oh iya sih. Ini enggak bisa gua kick. Oh iya. Tapi enggak bisa lu kick bukan berarti lu enggak bisa kill masalahnya. Satu kill 200.000 ya. Pokoknya wow. Satu kill 200.000, kalau lu kalah minus 200.000. Oke. Jadi lu harus fokus menang kalau lu enggak mau kehilangan. Aduh. Vin kan udah.
Ler udah. Dua RRQ sih yang baru udah sih. Gua pakai killing spree aja kali yang ngincer kill. Ngincer kill, boleh. Lu pakai skin apa sih, Dut? KOF, orang-orang sukanya KOF. KOF? Yeah. Emang yang Libra itu gak bagus? Yang mana? Yang Sensei yang paling baru, yang ini nih. Oh. Berat. Oh iya? Iya. Tapi si Yowie makinnya itu ya? Iya. Yeah. Kita, kalau biasa kalian ngelihatnya dia main dari live stream, bukan live stream malah. Dari MPL-nya, ini gue lihat secara langsung, bro. Ais. Wah, kita butuh handcam. Ayo, Herkun. Kita butuh handcam ini, Herkun. Mekanik boy ini. Eh, jangan nyusong lagi dong. Dia nggak bisa hyper, gimana, Jol? Akan mengkhianati ya. Dunia daripada membiarkanku. Gue jadi jungler nih. Gak enak dong. XP aja nggak apa-apa. Dia nggak bisa. Wah, ya. Kayaknya sering ini jiwa fighter nggak apa-apa ngalah kan? Lu mau kita ulang lagi nanti atau lu mau jungler? Lanjut lah, jungler lah. Jungler, jangan pakai assassin. Iya. Bisa? Bisa kayaknya. Bisa. Aduh, lu nggak ada flicker lo. Lu nggak ada flicker, nggak ada skill 2 lo, Dud. Gak bisa montek dong gua. Iya, makanya. Next game ya. Mau next game? Next game aja biar seru. Gue tuh baik lu, pengen lu dapat banyak nih. Ini pemanasan lah ya, konten doang. Ya udah, pemanasan konten lah. Konten doang, ini gak challenge, gak challenge. Yaudah, kita... Terus mana skill 2 ya? Oh, lu bisa reset. Ah, oh, enggak apa-apa, pemanasan. Oh, kan pemanasan. Boleh. Ini main doang nih, hiburan buat kalian. Siapa tahu savage dan killnya lebih banyak. Oh, atau enggak? Lu main 2 kali terus cari paling banyak killnya itu yang lu dapat. Boleh. Nah, siapa tahu kan ini 20, 30. Walaupun enggak bisa montek ya, padahal gua pengen lihat montek sih. Goblok sih Yuzong. Cepiring ini apaan sih? Udah tahu orang XP ini itulah kalau solo tuh, Dut. Lu tapi main solo sering enggak? Apa tuh? Main solo rank. Beberapa kali doang sih. Beberapa kali doang. Kejadian-kejadian kayak ini enggak pernah terjadi kan makanya kan? Jarang. Oke, guys. Nanti aja. Kita lihat ya. Chou jungler terus assassin. Ada skill 2 aja tuh gue merasa kayak ini tuh gak make sense walaupun mainnya di legend. Tapi menurut lu masih bisa? Bisa. Menang gak? Bisa ya. Bisa. Oke. Setting dulu. Nah, ini lu adaptasi dulu ya. Iya. Bisa gak ya? Dulu sih bisa. Apa assassin terus jungle. Kalau enggak mau ketekan. Aduh. Enggak mau ketekan. Nah. Lama juga ya jungle-nya ya. Iya, biasanya sawi ya. Gue mau coba skill 2 tahu, Jo. Oh iya. Iya ini. Waduh, apa ini? Waduh. Udah aja. Waduh, mana cow? Itu lagi. Dapat sih. Oh iya deh. Gak ada skill 2. Gak ada skill 2. Ay. Ini ya baru pertama kalinya, Dot. Gagal. Biasanya tuh kayak smooth gitu loh. Yang kita mau tuh langsung ke pick. Ini Yuzong kampret. Ini gak mau ya mereka. Ke atas tuh. Lu mau bikin apa pertama kali? Apa sih langsung ya tetep ya? Fury Hammer dulu. Oh, Fury Hammer dulu. Waduh, rata dong ini dong. Gak ada skill 2, ayy. Oke, kita lihat kesabaran dari R7. Aduh, kudanya kok gak liat lu ya? Ini. Ada kill pertama. Udah 400.000 cok, aduh. Sabar Jo, ini masih permulaan itu. Oke. Okay. Dapat bonus tadi. Dapat bonus. Aduh. Waduh, ini sebenarnya guys ya challenge yang di luar, apa sih challenge tambahan sih? Kalau kita udah bahas di MP Tom tuh ada improvisasi. Nah, ini improvisasinya ya. Harus di XP pakai flicker, ini pakai retri. Kan harus fleksibel aja dong. Harus fleksibel benar. Cuma lu ini masih bisa escape ya, enggak bisa escape ya kalau udah masuk ya. Udah ngeras skill luar flicker ya. Build-nya beda nanti. Oh, build-nya beda. Iya. Oh, ntar lu bakal nyesuaiin lagi berarti ya. Iya. Baru build-nya. Boleh. Sorry, M. Apa lagi tuh lu? Banyak bacok lagi ujung. Udah di XP kalah lagi, bangke lah. Waduh. Ayo lu jangan kesana, Cok.
Emang rezeki gak kemana, Jo? Rezeki gak kemana ya, Pak Ivan? Jo, aneh banget, Jo. Aneh banget, loh. Waduh, dapat lagi dong. Waduh. Gak ada apa di sampah. Sabar, belum ada damage banget nih. Nah, kita cari kill dia dapet. Farming dulu, udah jadi heptasis. Masih mati sih ini juga kayaknya. Oke. Okay. Cabut ya. Di. Aman ya. Tapi lumayan HP-nya juga seukuran ini kan, Dot, kecil ya. Iya. Tapi gue denger-denger tuh di MPL nanti katanya rumor bakal main pakai Android, bener enggak? Pakai Samsung. Katanya sih iya. Katanya sih iya ya. Iya. Edit. Wah, ini kalau masih dapat. Kok bisa sih? Bangke. Aduh. Jangan terlalu fokus, Dun. Enggak, itu gue main fun ini. Ini main fun ya? Iya. Astaga, pemanasan ya? Iya. Oke lah gitu. Ini lu bakal lebih banyak killnya gak pakai flicker atau kayak retri gini atau pakai flicker? Pakai retri. Pakai retri lebih banyak justru. Iya. Lebih enak. Iya. Yaudah lah, ini challenge-nya ya. Ini cuan ini. Ini cuan ya? Ini cuan. Udah guys. Ini challenge tambahan. Tergantung, Dut, nanti mau lagi nggak dia yang flicker atau mau yang retri doang? Aman. Boleh coba dua-dua ya? Boleh coba dua-duanya. Buat konten Bang Jo juga. Aduh. Katanya mau handcam yang montek. Iya sih. Gua belum bikin handcam juga soalnya. Soalnya lu paling sering gua handcamnya tadi masih dikit-dikit doang. Nanti kalau yang panjang ya kalian nontonnya di R7 dong, guys. Ntar lu mau bikin ya berarti ya? Enggak, aman. Buat Bang Jo. Lu gak ada rencana mau bikin handcam? Belum. Wah, saya cekin lagi nih. Waduh. Aduh, udah nih. Ini kayaknya gua tinggal berak bentar, nambah killnya jadi 15 ini, guys. Ini nambah lagi. Tolonglah musuh mikir dikit, woy, main! Mati. Iya, akhirnya! Dia masuk! Jong, gak tau. Widih. Buset. Main naga depan Bang Naga. Mati dulu langsung. Cuma itu doang, tapi udah oke okay lah dia ya. Oke, dia oke. Okay. Tapi kalau di turnamen kira-kira masih bisa gak dong cowok damage kayak gini? Bisa sih. Bisa. Banget malah. Malah justru sekarang lebih bagus. Dibanding cowok tank ya? Tapi ya dengan kondisi tertentu lah ya. Iya, harus nyesuain. Kalau lawan assassin-assassin gitu ya mungkin masih enak ya. Iya. Gila lo guys. Ini kita ngelihat R7 dari tadi main Chou tuh kayak berasa skill 2-nya tetap ada sih. Gue kayak merasa gak ada dia merasa kerugian gitu lo, gak ada skill 2. Kayak mainnya normal-normal aja, Bang. Kayak... Aduh. Kan habis dapet turtle-nya. Aduh, sakit banget, Dut. Wih, makanan sih, Dut. Jangan balik sih, Dut. Ini. Masih dapet lo, Bangke. 9 kill. Sedap. Dia dimana nih kira-kira nih? Wish. Aduh, dapat lagi. Udah fix, guys. Kegigit. Au. Ih. Dibalikin. Anjir lo. Masih gak mati lo. Waki. 9 kill udah, guys. Cuma gak seru ya. Gak, apa sih kalau pakai rating gak bisa muntik-muntik jadinya ya. Iya. Nanti berarti kita harus ada flicker lagi sih, guys, habis ini. Kenapa kalian kayak ada skill 2 juga? Padahal gak ada. Iya, makanya kayak ada skill 2 kan. Kayak skill 2 nya tuh gak hilang loh. Gue
gue bingung sih guys, gak ngerti gue. Jadi sat. Aduh. Mati kali. Iya, mati lagi. Satu lumayan. Udah 10 kill. Tadi kayak late game harusnya kalian juga sih menang sih. Gak tahu kalau. Tapi gue lemah late game ya. Iya. Kalau misalnya pakai flicker masih bisa ya. Gue build full lari nih. Gak ada skill 2 soalnya, kita harus memutar otak. Mana cuman yang dulu tadi? Endless try, berarti lu ini mau Windtalker lagi? Endless dulu baru Windtalker. Endless dulu. Full damage ya berarti ya? Iya. Hanami polos banget jalannya, ya ampun. Oke. Waduh. Jangan dapet kill. Waduh. Masih aman. Sebelas kill. Udah 2.200.000. Waduh. Ini R7 benar-benar farming guys ya dia ya. Kira-kira berapa kill nih dot game ini? Gak tau gua. Gak tau. 20 bisa nggak? Mungkin bisa. Lu ada Johnson tapi lu gak pernah sama Johnson ya? Wah! 12! Oh, gue ada retri. Dapet di detail. Dapet lagi nih, fix off. Oh, Franco! AFK dia dong! Pasrah dia, Jo. Pasrah ya? Udah pasrah itu, teman-teman lu balik. Udah pasti mati ya? Aduh, kenapa kita nge-lord ya? Gini deh, biar seru dude ya, biar fair juga. Ini gua hitung, nanti game abis ini gua hitung juga. Berani lu? Oke. Cuma nanti ini episode pertama, episode 2 nya ada lagi nanti. Biar balik modal. Boleh ya, boleh. Boleh ya, lu mah seneng ya? Seneng gue, cowo soalnya. Tetep cowo, iya. Ya, tapi gak puas guys, tapi ini maksudnya kayak dia juga bisa bantai juga, bingung gue. Oke. Pak. Mati sih gue. Wah. Emang harus kadang berkorban itu baik sih. Cuma mau gimana, harusnya gue mikir cuan dulu ya. Udah apa namanya di darah ya, udah mengalir di darah ya, dia pakai hyper aja tetap berkorban anjir. Itu 1x4 loh, maniac musuhnya. Wah, udah ngalah ke jungler terus berkorban padahal dia jungler, ngalah lagi jadi duit. GG, nanti 12 kill, 2.400.000. Next game ya berarti kita ya. Boleh. Next game. Flicker. Nanti baru ini flicker. Ini harus dapat dulu. Kalau saya dapat retri lagi, skip. Skip. Langsung pakai HP editor gua. Ganti skin mungkin. Ganti skin. Lu yang request dah skin yang mana? Oke. Okay. Skin paling jelek gua boleh lah. Skin paling lu enggak suka apa? Belum dirut enggak ada skill 2 mati nih gua. Dapat di KL. Wah.